tepat saat pendaftaran pasangan Kalatiku Paimbonan Dr. Eta ke kantor KPU, bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang lahir di Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara, diberi nama Kala Eta. Mendengar informasi tersebut, Kalatiku Paimbonan langsung mengunjungi dua bayi mungil yang lahir dari pasangan Roy Martin dan Herlinche. Perasaan kagum dan gembira terpancar dari raut wajah Kalatiku Paimbonan saat melihat kedua bayi mungil tersebut digendong oleh ibunya serta seorang rekan orang tua bayi yang berasal dari Kecamatan Buntu Pepasan. Herlinche ibu bayi mengaku memberikan nama Kala Eta secara spontan sebab saat lahir bertepatan dengan hari pendaftaran pasangan calon bupati Kalatiku Paimbonan Dr. Eta. Sementara Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara yang juga sebagai calon bupati mengaku surprise dan senang bayi yang lahir diberi nama Kala Eta kondisinya sehat. Ini sangat luar biasa dan juga bukti Kala Eta dicintai oleh rakyat, ucap Kalatiku Paimbonan seusai mengunjungi kedua bayi kembar di Rumah Sakit Elim Rantepao.